Pat, sekarang gue lagi di nikahannya Sigit, ketemu sama mantan pemain Angling Dharma. Cintaku tak akan pernah terpisahkan. Oke, selamat buat Sigit nikah ya. Ada artis. Oh, iya, nih. Artis. Mas Basir, piye kabare? Happy wedding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kakar. Ketemu lagi di vlog gua Abdul Usman. Apa kabar semuanya? Gua harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oh ya sobat, hari ini gua sama istri mau ke nikahan Sigit Antonio anak kita. Ini adalah momen di mana kita bisa berkumpul, bisa ketemu pemain-pemain kolosal sama pemain-pemain kita lainnya. Ketemu siapa aja sih, pokoknya ikutin terus seruannya ya. Oke. Sobat, sekarang gua lagi di nikahannya Sigit, ketemu sama mantan pemain Angling Dharma. Siapakah itu? Siapakah itu? Tada! Tuh, ini anaknya, ini mbaknya, istrinya. Anak ada berapa, Bang? Anak udah tiga. Tiga? Jadi yang pertama 8 tahun. 8 tahun. Yang kedua 4 tahun. Yang kedua 4 tahun. Yang ketiga okay. 2 tahun. Berapa? 2 tahun. Jadi sama Herman ini, kita dulu pertama di judul apa? Pertama lu duluan daripada gua kan ya? Iya, duluan. Pertama itu Angling Dharma. Angling Dharma. Yeah. Jadi dulu kemarin gua ketemu si Roy. Iya. Yeah. Ketemu Roy ngobrol-ngobrol banyak nih. Sampai dia busuru lipsing tuh kalau. Dia nyanyi dong. Di restoran. Disuruh nyanyi, mau deh nyanyi yeah. Kan gue bilang, Pak, ini fans-fans Gita Buana pada kangen kan. Gue juga kaget, di YouTube tuh gila kok. Fans Gita Buana tuh banyak banget ya ternyata. Ternyata banyak banget. Jadi, dan itu film-filmnya itu kayak apa ya, kayak long last gitu lah. Makanya Gita Buana harus bikin lagi film lagi. Nah, itu juga Gita Buana bikin lagi filmnya. Man, yeah. Dulu waktu di Angling Dharma jadi Pria Mitra. Terus waktu di Misteri Gunung Merapi jadi Bagus Sajiwo. Man, kesibukan lo apa sih sekarang? Nah, kalau gue sekarang kesibukan gue ada beberapa ini sih. Gue punya usaha. Ada usaha? Gue punya usaha, gue punya lapangan futsal. Lapangan futsal ya, terus udah gitu gue juga ada. Gue jadi suka jadi MC. Oh, MC banyak ya? MC. Man, lo kan udah lama banget nih, Man, menghilang dari dunia layar kaca. Layar terakhir itu lo di apa ya? Otomatis kalau yang terakhir berarti gue adanya ya di Malampir atau itu. Cuman waktu itu gue pernah lagi main di Jodoh Wasiat Bapak. Oh, Jodoh Wasiat Bapak pernah? Ya karena kan produsernya Fernandes dan dia teman kita ya. Kulin anak-anak Gita Buana. Teman aja sih. Harga juga harga teman aja, Pak. Berarti tahun berapa tuh lo cabut dari Genta? Gak cabut sih ya, lo pensiun kali ya? 2000 berapa ya? Oh, gue sempet 2 tahun gak di Genta, abis itu gue masuk lagi 2006 sampai 2008. 2006 sampai 2008. Jadi itu terus karena gue punya bisnis yang harus gue, maksudnya yang harus gue kerjain. Jadi abis itu gue cabut, gue fokus sama bisnis gue sampai hari ini. Ya, iya, soalnya lo gak masuk, gak ada di, apa, bukan gak ada sih. Waktu kita mulai di drama musikal Misteri Ilahi, masih ada ya? Iya, Misteri Ilahi
lagi gue masih ada. Istri lain teman yang udah yang dangdut begitu udah masih ada juga. Sempet beberapa kali. Masih beberapa kali ya. Tapi bisa langsung habis itu hilang. Kita kan pernah beberapa sih waktu itu. Cuma satu judul kayak. Satu judul kita pernah waktu itu di yang drama dangdut. Lo ada nyanyi nggak? Nyanyi nggak? Aduh. Oh sempat nyanyi juga. Iya itu yang kalau tiba-tiba ada lapangan terus nyanyi. Tiba-tiba ada lapangan terus ada pohon-pohon berwarna. Apa bunga-bunga ada warna kuning. Daunnya warna apa entah itu pokoknya daun apa aja pasang bunga apa ya, gitu pokoknya harus meriah warnanya walaupun di pantai aja juga pasir tuh ada bunga itu kan ada absen juga ya itu cuma ada di Genta Buana. Cintaku tak akan pernah terpisahkan oleh ruang dan waktu itu berakhir. Cintaku sepenuh hati, cintaku suci dan murni, takkan terpisahkan kecuali berpisah mati. Sebenarnya awalnya konten gue itu cuma fitness nih. Yes. Fitness sama family gitu. Cuman isi komennya semua. Makanya mungkin jadi gue iseng bikin nih, bikin gue iseng. Gue coba ngajak ngobrol si Renner pertama kan. Pecah mas. Wah, 13.000 like-nya. Ah, YouTube. View-nya udah mau 400.000. Udah habis itu, oh ya udah deh. Kalau collab terus kan nggak bisa, apa namanya, agak susah. Momen-momen tertentu, coba gue bikin iseng-iseng sendiri mah. Gue bikin nyanyi gue di Taman Bunga, bikin remake gitu, kayak orang gila. Karena cuman gue yang cukup gila untuk melakukan ini. Iya. Tapi kalau misalkan lu mau menularkan kegilaan lu, boleh. Oh bisa, gue diajak gak apa-apa. Gue diajak, boleh. Boleh. Nah, kita ketemu lagi. Tapi lu juga kayaknya waktu kemarin ketemu sama yang suka nyanyi di Genta itu ya? Oh iya, Halisa. Halisa Isa, udah, gue udah buat konten sama dia. Gak nyata ya, ternyata suara emas suara dari dia ya. Dari dulu kita nyari-nyari ya siapa. Dari dulu nyari-nyari siapa yang namanya si yang nyanyi ini. Akhirnya gue ketemu. Cowoknya juga ketemu gue, si Ryan. Gue udah kontek-kontekan, cuman di luar kota. Halisa Depok kan rumahnya. Oh gitu? Sawangan, iya. Gak deket juga sih. Satu jam lebih gue. Iya, dari rumah gue kan Depok. Oh Depok, rumah sakit tuh mah, rumah sakit apa? RSUD bukan? Rivaria? Rumah sakit yang lihat pinggir jalan tuh gede banget apa sih? RSUD kalau gitu. Oke man, terima kasih banyak. Thank you. Nanti kita, kalau misalkan mau diajak gila sama gua, kita kalat lagi. Boleh? Lu, kita masih ada kan nomor telepon kan? Masih ada. Tinggal kontak-kontak aja. Bokap masih wali kota? Bokap udah meninggal. Hilang. 2 tahun yang lalu. Ya, kita reunian sekarang. Bang Pandi. Gimana bang? Oke, selamat buat Sigit nikahnya. Bukan video Sonong udah datang bu. Emang Sonong sini? Iya. Jadi sekalian kita reunian di sini. Nah, si Renner lagi berhalangan. Lagi tidur tadi. Ngobrol-ngobrol aja ya. Oke. Mas Masir, piye kabare? Baik. Mas kemana aja mas sudah menghilang? Hah? Ini pemain lama nggak di calling. Pak Budi calling dong, calling kita kata Pak Budi. Orang itu larang. The real Basir. Ini Basir yang benernya nih. Saya aja. Temu nih kita. Ditemuin di acara nikahannya Sigit. Gimana kabarnya mas? Baik. Sekarang lagi balik lagi to basic Jaka Tingkir. Oh Jaka Tingkir. Dulu tuh tahun berapa ya misteri ya? Sama Mas Celino kan ya? 98. Itu dari awal ya? Iya. Dari awal kan? Iya. Dari awal. Ada artis. Oh, iya nih. Artis. Di tempat ini aku menyanyi, di tempat ini aku menari. Teman kamu siapa? Sigit. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Apa kabar Ukti? Pendekar. Ukti apa kabar? Nyanyi lagi sibuk apa Ukti? Saya lagi sibuk mencari jodoh.
Tapi ya dari dulu sampai sekarang gak kelar. Mudah-mudahan di antara subscriber ada yang ini. Amin, amin. Pokoknya jangan lupa cariin saya jodoh. Dan jangan lupa subscribe. Pokoknya subscribe, di like, dan di komen. Ya, sekarang kita ngucapin selamat ke pengantinnya. Sigit, Anika, semoga kita mawaddah warahmah, lancar-lancar. Happy wedding Sigit. Jumpa lagi bersama saya. Jumpa lagi. Kita berjumpa lagi. Hey 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 hey. Elvi. Masya Allah. Udah berhijab ya, Masya Allah. Be happy, Isda, be happy, ya Allah. Isda. Apa? Gue mau nanya apa sama lu ya? Nggak tahu. Masih inget komennya dulu. Masih inget lip sync nggak, Isda? Lip sync masih inget banget. Nah, coba nyanyiin lagi, Isda. Gue inget tuh yang apa? Lagu. Hey goyang jablay. Lipsing mah gak bersuara ya. Iya, apa lagunya apa? Hey disco jablay, namanya yeah. Hey disco jablay, namanya seru ya, Mbak Lisda ya. Gak boleh nanti begitu. Kita buat konten jam khusus satu jam bersama Lisda. Saya dibayar mahal sama Bapak Abdal loh. Ya pokoknya ada hitungannya nanti lah. Saya gue balik ya. Sampai ketemu ya. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Oke Bang, sampai ketemu. Lisda. Ya. Sampai ketemu. Ya. Masya, sampai ketemu. Boleh kasih testimoni bareng-bareng aja. Oh, testimoni. Oke, boleh. Bareng-bareng.